Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke, penikmat film, kali ini gue akan kembali membuat konten reaction trailer seperti biasa. Dan kali ini gue akan mereaction 3 trailer terbaru dari film bioskop yang sedang tayang. Oke, yang pertama langsung saja kita langsung reaction Catatan Harian Menantu Sinting, film Raditya Dika yang terbaru. Seperti apa kira-kira trailernya? Yuk langsung kita lihat trailernya. Gimana? Suka enggak? Soraya interscene film ya. Wow. Jadi keluarganya tuh keluarga Batak ya. Nah, ada budayanya lagi nih yang ditampilin. Oh, dia tinggal di ini ya, di rumah mertua ya. Wow, ada adegan randangnya. Wah, seru nih, seru. Dengarnya bunyi ranjang itu lagi. Bawa oleh-oleh mantap buat mau bakal keren. Center seminar di Bali pas bunga Glen. Center yang mana yang Ina maksud? Kenapa pula ini bisa bergetar? Kok pegang gini? Lantur! Mantap. Terus kalau nggak ada ranjang itu aku malah hamil, tuh kamu percaya? Kamu mana betulan, Nara? Wow. Wah, keren. Seru banget ya trailernya ya. Ada komedinya dapet, dramanya juga nggak main-main, dan ada unsur budaya Batak yang ditampilin di sini ya. Ramai ya keluarga Batak tuh kalau ngumpul, kalau ya ngebahas soal-soal rumah tangga, anak, dan hal-hal lainnya. Oke, drama keluarga jatuhnya, dan ada unsur komedinya juga di sini. Jadi cocok untuk ditonton nggak bersama keluarga. Waktunya bersama ya mungkin pasangan atau teman. Ya, itu mungkin lebih cocok lah ya dibandingkan bersama keluarga. Kalau ngajak keluarga, ini film apa ini? Gitu. Ada adegan-adegan tertentu ya. Sebenarnya sih aman sih ini, adegannya nggak terlalu liar banget sih. Cuman ada unsur karena mungkin yang meranin Raditya Dika kali ya, jadi komedinya malah dapet di sini. Gue nggak tahu ya, acting Raditya Dika tuh kayaknya flat aja. Tapi acting flatnya dia jadi bikin komedinya itu jadi makin seru gitu jatuhnya kalau menurut gue. Ya karena mungkin dengan perawakan dia semacam itu, dengan acting dia yang flat juga, gak cocok dengan adegan ranjang kayak macam Ariel Tatum. Gak cocok ya kalau yang si Raditya Dika, aneh banget. Tapi jadi kocak gitu, jadi seru. Dan unsur keluarganya di sini dapat banget ya, seru banget. Wah, emang kalau tinggal di rumah mertua, rumah orang tua nggak sebebas kita tinggal bersama ya. Di, walaupun itu dikontrakan malah lebih enak gitu tinggal bersama berdua istri dan suami di kontrakan tersebut ya, daripada harus tinggal di rumah mertua. Resikonya wah besar sekali, kena omel terus setiap hari. Kalau kalian mengalami pasti
suka banget sama konten ini ya, sama film ini terutama, bukan kontennya ya. Oke, langsung meluncur ke bioskop. Catatan harian menantu sinting, seru-seruan bareng bersama teman, pasangan, jangan aja keluarga karena pasti ya gitulah. Lirik-lirikan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kita langsung reaction trailer berikutnya. Terima kasih sudah menontonnya. Nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever.